video selanjutnya ini, yaitu kita akan membuat input form kebersihan. Ini kita di kebersihan juga bagian admin di user interface cek kebersihan. Nah di sini kan kita input form kebersihan, maka di sini monitoring kita ganti menjadi monitoring. Kemudian di bawah sini ini kita hapus. Kemudian di sini kita ketik. Nah di sini kita akan membuat form di mana dia akan memilih lokasi, dia akan memilih lokasinya di kamar atau ruang. Kemudian di sini kita hapus diizinkan kita menurut kita akan buat lokasi di mana dia akan memilih data kebersihan kamar ataupun ruang. Jadi nanti di bagian data kebersihan ruang kita delete.
error, berarti kita gantinya di nav. Kemudian kita akan buat grup, maka kita ketik ini grup. Grup kelas input grup kemudian kita lagi input placeholder. Ini data yang sebelumnya kita akan melakukan pilihan. Jadi di sini kita mempunyai untuk pilihan untuk kamar atau ruang. Jadi nanti di bagian ini. Thank you.
ini. Untuk membuat jari, maka kita membuat jari seperti ini, horizontal. Oke, kita tes, coba testing dulu. Nah, di sini parameternya nah di sini maunya di sini pasangannya kita pilih ruang akan di sini akan muncul ruangnya di sini apa kita cek visual dan di sini kita untuk kita pakai lokasi dan di sini metode kita pakai pos. Nah untuk memanggil posnya maka di sini kita buat di sini kita lupa satu di bagian sini nah kemudian nanti di bagian sini Thank you.
bagian akan buat dulu ini di sini subscribe sama dengan input dulu nah di sini nggak menggunakan itu batas bawahnya kita yang kedua ada ruang itu yang kecil.
status. Yang keempat ada bagian ruang cepat error-nya di data kebersihan di 96. Thank you.
Itu adalah tutorial untuk menginput form kebersihan, yaitu dimana akan membuat lokasi, membuat lokasi untuk menentukan lokasi untuk ruang dan kamar.